tim Restik Polres Bungo Jambi berhasil meringkus 3 orang pelaku pengedar narkoba. Polisi berhasil mengamankan barang bukti 2 kg sabu dan 3.000 butir pil ekstasi. Dasar keong lu, masih aja lu ngeracunin anak-anak bangsa. Lawan terus narkoba. Travel. Tim Restik Polres Bungo Jambi yang dapatkan informasi adanya peredaran narkoba yang meresahkan warga dilakukan pengejaran. Dari penyelidikan polisi, para pelaku merupakan jaringan lintas provinsi yang sering melakukan transaksi narkoba di Kabupaten Bungo. Nah, ini Kota Baru nih. Jas sudah habis. Informasi pelaku menggunakan mobil, polisi segera lakukan penangkapan. Ada. Jas. Diam. Ya, mohon maaf dulu ya. Kami ada informasi ya. Itu siapa nih? Keluar. Udah, tenang aja. Hah? Santai ya. Asep, biarin aja. Iya, diam. Polisi lakukan penggeledahan. Pelaku Oktaviandri, Revo, dan Reski tak berkutik ditangkap polisi. Coba, berdiri. Nandu tegak tuh. Perang tuh kan? Iya. Mata pengen drop, siapa yang gede, Bang? HP gua mana, Ndo? Ini drop, Bang. Yang mana HP gua? Banyak, Kan? Hoi. Ini siapa nih? Saru kau. Banyak mana? Yang banyak mana? Di mana, Pak? Yang banyak mana, Pak? Dari dalam mobil, polisi temukan barang bukti sabu. Para pelaku kemudian digiring polisi untuk melakukan pengembangan. Mau mana, Kak? Kita lakukan pengembangan, Bos. Mantap. Mana Pak Sugi? Kita lakukan pengembangan terhadap data TSK ke Pekanbaru, Riau. Semoga berhasil. Mantap sih. Mantap. Resti Bungo. Hingga malam hari, tim Restik Polres Bungo menuju kota Pekanbaru, Riau. Pekanbaru. Perjalanan jauh harus ditempuh polisi untuk dapatkan barang bukti yang lebih besar. Iya. Apanya? Iya kan di sini juga barang tuh, apa lagi saya siap? Langsung lah. Gus. Itu ya. Dari situlah polisi kembali mendapatkan barang bukti sabu dari sebuah tempat agen perjalanan yang akan dikirim oleh pelaku Oktaviandri yang sebelumnya sudah tertangkap. Bisa gak kawannya? Entar, Pak. Masih di dalam mobil ya, Pak. Lanjutkan pengembangan, polisi menuju sebuah hotel di Pekanbaru. Kau nunduk. Iya, Pak. Sesampainya di hotel, polisi lakukan pengintaian dari dalam mobil. Satu. Iya. Dua. Begitu pelaku terlihat, dengan cepat polisi lakukan penangkapan. Polisi. Jangan bergerak. Diam, Pak. Duduk.
Kau siapa nama kau? Nama kau siapa? Rino Chandra. Rino Chandra tak berkutik saat ditangkap di hotel. Ada kau bawa apa satu? Diri. Kau ada bawa apa? Ada bawa apa? Sebelum periksa. Di sini, di rokok. Hah? Di sini, di bawah sini. Berapa banyak? Ini, dalam sini. Tengok-tengoknya dulu. Rekap-rekap. Nih. Kemudian pelaku digiring ke rumahnya untuk mencari barang bukti. Iya, anak sebut rumah gua. Keluarga dia. Mana rumah? Bila nak buka? Video mana video? Sudah, Pak. Assalamualaikum. Sama video, Ci. Apa, Ci? Assalamualaikum. Depan-depan itu. Rekam. Tuh. Warga situ ada. Kente, kan lagi cari. Mana kata mana? Ini. Ini tas dia. Ini tas dia. Wow. Wih, gila. Oke. Kalau luar, kaki ben bukan yang kaki. Tengok dikit, Be. Ini. Sah. Ini ya. Bukan lo. Ada ya, Be. Ada. Oh. Luar. Sah. Sabu seberat 2 kg dan 3.000 ekstasi ditemukan polisi. Nek, kurang nampak nih video nih. Hei, duduk kau duduk. Dah nampak, duduk. Ini kacang ya. Nek, kacangnya apa? Sayang. Sabu ya. Jadi pada pagi hari ini, Sat Narkoba Polres Bungo berhasil mengungkap tindak pidana narkoba, jaringan narkoba antar provinsi, mungkin juga jaringan internasional dengan barang bukti sabu-sabu kurang lebih 2 kilo lebih, kemudian ekstasi sebanyak 3.007 butir. Para pelaku dikenakan pasal 114 junto pasal 112 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati.